Selamat malam, Mbak Elda. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Elja. Waalaikumsalam. Uh, gimana kabarnya malam hari ini, Mbak Elda? Halo, bisa mendengarkan suara saya? Halo Mbak Elda, Alhamdulillah baik. Ini ya sambil menunggu teman-teman, saya akan masuk ke Facebook terlebih dahulu untuk menghubungi teman-teman ya. Mungkin Mbak Elta bisa membantu untuk mengasih tahu teman-teman ya kalau kelas sudah dimulai. Mungkin masih sibuk itu ya persiapan untuk imlek ya Mbak. Oke eh, nggak apa-apa. Kita kemarin ini ya sudah membahas tentang pemilu dan pilkada. Terus yang kemarinnya juga sudah membahas tentang pancasila ya sebagai dasar negara ya. Ini kita masuk ke bab tiga yaitu sistem pemerintah Republik Indonesia. Oke. Okay. Sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, untuk memulai pelajaran malam hari ini, agar pelajaran kita bisa lancar, tanpa ada halangan, sinyal maupun koneksi dan lain-lain ya. Mari saya persilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Halo Mbak Elda, saya ingin mengaktifkan teleponnya ya. Mungkin kita bisa berbincang-bincang terlebih dahulu. Halo Mbak Elda, untuk malam hari ini ya, kita akan mulai masuk untuk bab yang ketiga. Yaitu sistem pemerintahan Republik Indonesia. Nah ini saya tidak menggunakan powerpoint karena ini ya, saya belum sempat membuatnya karena tidak ada sinyal. Halo Mbak Elda, ya, selamat malam Mbak Aisyah. Mbak Elda sekarang lagi apa? Ya, lagi duduk oke okay. kita sebelumnya belum pernah berbicara secara langsung ya nah ini tidak mengganggu kan semoga malam hari ini kita bisa selesai full ya dan mengikuti full oke okay. oke okay, yaudah makasih ya mungkin saya tutup untuk mulai pelajaran untuk malam hari ini Oke, malam Mbak Aisyah keluar ya. Oke, saya masuk untuk bab yang ketiga, sistem pemerintahan Republik Indonesia. Ini ada pun tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat nah ini ada tiga poin ya. Yang pertama, mampu menjelaskan lembaga negara menurut undang-undang 1945 hasil amandemen. Oke, okay. selamat malam Mbak Isya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Isya. bisa mendengarkan suara saya. Oke. Okay. Gimana kabarnya Mbak Isya? Ini ya kita akan masuk pada petiga, yaitu sistem pemerintahan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran ini yang kita harapkan ada tiga ini ya yaitu mampu menjelaskan tentang lembaga negara menurut undang-undang 1900 45 hasil amandemen undang-undang dasar ya. Yang kedua, membedakan tugas pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Yang terakhir, mampu menjelaskan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Oke, nanti kita akan melihat langsung ya peta konsep dari pada ini ya, sistem pemerintahan Republik Indonesia. Ini ini untuk gambar pada bab 3 ini, yaitu gambar Istana Negara ya, yang ada di Jakarta. Ini adalah Istana Negara kita, Gedung Istana Negara. Mungkin kita sering melihat ya, ini biasanya ada di TV maupun koran, majalah pun biasanya ada. Langsung saja kita masuk ke peta konsep yang akan kita bahas ya. Jakarta Pusat, iya. Ini ya Mbak, Mbak Isya dan Mbak Elja ya. Ada pun yang akan kita bahas untuk malam hari ini ya. Ada dua sub, yang pertama yaitu lembaga negara, yang kedua Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ini ya, untuk lembaga negara ini ada beberapa sub yang nanti akan dibahas ya. Ini adalah anak-anak dari lembaga negara ini adalah mungkin dari anggota-anggota dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Di sini yang pertama ada MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, presiden dan wakil presiden. Oke, Mbak Elda sering lewat ya di sana. Oke, uh, mungkin saya belum pernah ke sana malahan. Oke, ini ya untuk lembaga negara di sini ada beberapa sub yang akan kita bahas. Yang pertama itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, presiden dan wakil presiden. Nih, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nih, DPD Dewan Perwakilan Daerah. Untuk BPK yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan ya ini ya. MA Mahkamah Agung. Untuk MK yaitu Mahkamah Konstitusi. Untuk KY yaitu Komisi Yudisial. Yang terakhir yaitu KPU ya, Komisi Pendidikan Umum, oh, Pemilihan Umum, sorry. Yaitu KPU ya yang sudah kita bahas pada pemilu kemarin. Itu adalah dari subsub dari lembaga negara yang akan kita bahas untuk malam hari ini. Nih, untuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ini ada pemerintahan pusat ya, ini untuk pemerintahan pusat yaitu ada presiden dan wakil presiden dan kementerian negara. Ini dari pemerintahan pusat untuk pemerintahan daerah, ini ada perangkat daerah. Yang terakhir ini ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Ini ada pun berapa sub pada di sini ya, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ada tiga. Yang pertama ada badan, eh, ya, dalam bidang keuangan. Ini ada badan maupun bidang keuangan. Ini ada BPK tadi ya. Yang kedua dalam bidang pelayanan umum. Yang terakhir dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Ini ya, ini dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi ini saling berhubungan nanti. Mungkin ini dalam bidang keuangan yaitu perpajakan, bidang pelayanan umum, pemerintahan seperti kecamatan dan lain-lain. Yang terakhir ini dalam bidang pemanfaatan sumber alam dan sumber daya lainnya yang nanti akan dihasilkan ini akan diproses oleh pemerintah ya dari daerah dan akan diberikan kepada pusat jadi untuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ini saling berhubungan kita langsung masuk untuk materi ya untuk poin yang pertama Nih lembaga negara nih yang pertama lembaga negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Eh, kemarin masih ingat teman-teman pengertian dari demokrasi yang kita bahas pertama ya untuk pada pemilu kemarin demokrasi. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Jadi, itu ya. Kita berdemokrasi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama. Dalam sistem itu, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemarin ya, diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat. Maupun kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat ini ya, untuk demokrasi kemarin yaitu rakyat untuk rakyat yaitu wakil rakyat. Ini kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini wujud nyata dari demokrasi ini ada beberapa poin ya, yang pertama yaitu mempunyai lembaga perwakilan rakyat yang mewakili kehendak rakyat. Nih yaitu perwakilan rakyat yang mungkin akan mewujudkan dari kehendak rakyat. Jadi dari wakil rakyat itu dia harus memimpin dan mampu memutuskan apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi saat wakil rakyat dipilih, jadi rakyat itu memiliki tujuan untuk memilih wakil rakyatnya. Yang kedua, anggota perwakilan rakyat ditetapkan untuk jangka waktu tertentu melalui pemilu. Nih, kemarin ya, pada pemilu, pada era sekarang ya, pada saat ini, pemilu itu dilakukan lima tahun sekali. Nih ya, anggota perwakilan rakyat ditetapkan untuk jangka waktu tertentu melalui pemilu. Jadi, tidak menjadi wakil rakyat kita terus ya, tetapi selama lima tahun itu akan digantikan yang ketiga kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dasar jadi kekuasaan e, dalam demokrasi ini ya itu disesuaikan dengan undang-undang dasar tidak hanya dilakukan dengan apa adanya tetapi harus sesuai dengan undang-undang dasar yang terakhir, untuk wujud nyata demokrasi yaitu anggota perwakilan rakyat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk anggota perwakilan rakyat ini ya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, sudah ditetapkan dari sananya. Nih, berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945 untuk Alenia keempat, ini untuk tujuan pembentukan negara Indonesia sudah ditetapkan ini ya berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Ini sudah sangat jelas ya. Jadi untuk tujuan pembentukan negara Indonesia di sini yaitu yang pertama kita sering mengetahui ya dan sering mendengar yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini ya, mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ini mampu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, di sini, pemerintah itu memiliki kewajiban, yaitu harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu anak bangsa yang sekarang harus bisa membuat bangsa ini menjadi lebih baik. Yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Perdamaian abadi dan keadilan sosial, jadi seluruh rakyat Indonesia ya di sini harus mampu mengikuti maupun melaksanakan ketertiban dunia. Jadi, mengikuti ketertiban dunia tidak harus kita masuk ke dalam pemerintahan. Jadi, untuk kita menjaga lingkungan kita sendiri, itu merupakan... Ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan ya, untuk mendapatkan keadilan sosial juga dari beberapa masyarakat ya. Biasanya untuk pada setiap daerah itu untuk memiliki sosial yang berbeda, sosial itu sangat berbeda. Mungkin dari taraf orang kaya, miskin dan lain-lain di sini. Untuk mendapatkan keadilan. Oh sorry, ini malah lost connection. Uh, saya akan menunggu ya. Oke, halo, Belja dan Baisha masih bisa mendengarkan suara saya. Oh, maaf, tadi sinyalnya tiba-tiba menghilang ya. nggak tahu ya. Di sini habis hujan. Oke, bisa dengar ya. Nih tadi adalah tujuan pembentukan negara Indonesia. Ini sudah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinia keempat. Ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bahkan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nih, untuk mencapai maupun tercapainya tujuan tersebut, maka... Nih pembentukan lembaga negara, jadi ya untuk mencapai tujuan ini untuk wujud nyata dalam demokrasi bahkan untuk tujuan pembentukan negara Indonesia ini sudah tercapai nih pada pembentukan lembaga negara. Nih untuk lembaga negara ini merupakan suatu badan maupun organisasi yang mengurusi suatu bidang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan. Jadi ini ya, ini sudah diatur pada undang-undang ya. Ini ada ketatanegaraan. Nah, lembaga Indonesia, ini menurut Undang-Undang Dasar 1945, nih hasil amandemen ya, oke saya akan oke sana Belanda juga hujan ya, ternyata nih ini adalah struktur pemerintahan sesudah amandemen undang-undang dasar 1945 nih undang-undang ini terdiri dari empat ya terbagi dari empat ini badan keuangan sendiri dia berdiri sendiri untuk MPR, DPR maupun DPRD ini masuk pada lembaga legislatif. Dan untuk presiden dan wakil presiden ini masuk dalam eksekutif. Yang terakhir untuk yang keempat ya ini yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan ini ya. Yang terakhir ini masuk pada Yuki Yudikatif. Jadi Undang-Undang Dasar di sini ada empat kelompok. Untuk Badan Keuangan sendiri ini berdiri secara sendiri. Nih kita masuk ya untuk pembahasan yang pertama untuk MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kemarin kita sudah membahas pada pemilu ya untuk pemilihan anggota MPR, DPR, dan DPRD ini ya untuk lebih lanjutnya lebih detailnya lagi untuk majelis permusyawaratan itu seperti apa untuk permusyawaratan rakyat ataupun MPR di sini ya majelis permusyawaratan rakyat merupakan lembaga negara. Adapun beberapa anggota dari MPR di sini itu dari terdiri dari seluruh dewan perwakilan rakyat yaitu DPR dan dewan perwakilan daerah jadi ini DPR maupun DPD itu adalah anak dari MPR maupun anggota dari MPR jadi DPR maupun DPD yaitu anggota dari MPR itu diingat-ingat ya nanti biar tidak lupa karena akan keluar ya pada ujian nanti. Nih, DPR dan DPD dipilih melalui pemilihan umum. Ini kemarin ya yang sudah kita bahas, DPR, DPD yaitu dipilih melalui pemilihan umum yaitu pemilu. Nih yang diatur oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2003. Nih. Jumlah anggota DPR ini ada maupun sebanyak 550 orang. Ini sudah tercantum ya pada pasal 17 ayat 1. Jadi, untuk anggota DPR ini sebanyaknya maupun ada 550 orang. Ini tadi ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 ini sudah dicantumkan pada pasal 17 ayat 1. Ini untuk DPR itu sebanyak 550. Ini untuk jumlah anggota DPD. Ini ya, dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. Nih, untuk seluruh anggota DPD ini tidak lebih dari satu atau tiga jumlah anggota DPR. Ini biasanya untuk setiap provinsi ini ditetapkan ada empat orang untuk anggota DPD ya. Ini langsung saja. Nih untuk MPR sebagai lembaga negara sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang 1945 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Ini adalah tugas dan wewenang MPR. Ini sudah ditancam dicantumkan ya pada pasal 3 pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, untuk tugas maupun wewenang MPR yaitu Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi, MPR ini mempunyai hak untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, MPR juga melantik Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan, MPR bisa memperhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, menurut Undang-Undang Dasar ini, ya tadi yang pertama yaitu tugas dan wewenangnya yaitu mempunyai hak untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Bahkan ini ya, MPR juga mempunyai hak maupun mempunyai wewenang itu mem memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar. Ini ya. Ini yaitu tugas dan wewenang MPR. Ini sudah tercantum pada pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nih, ini juga ya, tugas dan wewenang anggota MPR. Ini juga dilengkapi dengan hak-hak pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Nih, nih juga selain tugas dan pemenang, ini ada juga hak-hak hak-hak dari MPR. Ini juga tercantum pada pasal 12 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Ini ada enam ya, enam hak yang dimiliki MPR. Yang pertama, mengajukan usul Perubahan pasal-pasal dalam undang-undang jadi MPR memiliki hak untuk mengajukan maupun mengubah pasal-pasal dalam undang-undang dasar. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Jadi, MPR itu memiliki hak untuk menentukan sikap maupun pilihan dalam pengambilan putusan. Mungkin dalam mungkin contohnya keputusan dalam perhentikan presiden dan wakil presiden sebelum masa jabatannya. Yang ketiga ini ya. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ini ya. Tadi memiliki hak untuk memilih presiden pada masa yang dulu ya pada era zaman dulu kalau saat ini kita melakukan pemilihan umum. Yang ketiga, imunitas maupun kebebasan. Ini MPR mempunyai hak untuk kebebasan. Ini yang kelima yaitu protokoler untuk protokoler malah saya kurang tahu ya, artinya apa? Yang terakhir ini keuangan dan administrasi, jadi MPR juga memiliki pemenang maupun hak-hak untuk mengurusi keuangan dan administrasi. Kita ya, dia ya, sudah tercantum pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ini tadi yang pertama ini tiga poin yaitu tugas dan memenang dan enam poin tadi ini adalah untuk melengkapi tugas dan memenang MPR juga memiliki hak-hak ini pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 teman-teman nah, kalau yang mempunyai Undang-Undang ya bisa dicek mungkin di sana sudah dituliskan nih nih tidak hanya tugas pemenang dan hak aja, MPR juga mempunyai kewajiban. Kewajiban itu sudah dituliskan pada Pasal 13, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Ini adalah tugas-tugas dari MPR ya, tugas-tugas untuk MPR sudah ditemukan pada Pasal 13 tadi. Yang pertama, mengamalkan Pancasila. Jadi MPR mampu mengamalkan Pancasila yang kedua melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Ini harus melaksanakan Undang-Undang 1945 tadi ya, tadi untuk tugas dan pemenang dia ya, sudah dicantumkan pada undang-undang, jadi dia mampu menjalankan tugas-tugas maupun hak-hak sebagai MPR. Yang ketiga, menjaga kesatuan negara, kesatuan RI dan kerukunan nasional. Nih. Ini yaitu suatu kewajiban MPR ya. Untuk semua anggota MPR dia harus mampu menjaga keutuhan negara yaitu negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional. Mungkin pada internasional juga ya harus mempunyai silaturahmi rahmi pada negara-negara tetangga ya. Itu yaitu kewajiban dari MPR. Yang keempat, mengendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Jadi, MPR ini memiliki memiliki kewajiban yaitu harus memintingkan kepentingan negara daripada kepentingan yang mereka miliki yaitu kepentingan pribadi. Itu sangat penting ya. Yang terakhir yaitu menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Ini tadi MPR tadi ada anggota dua lagi ya, yaitu DPR maupun DPRD. Ini ya, menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Ini untuk yang menjalankan yaitu dibuat kelompok ya tadi ya, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah. DPR dan DPD, ini masuk ya, untuk yang kedua. Yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Halo, Mbak Elda dan Mbak Isya. Uh, tunggu sebentar ya. Ini laptop saya mau mati karena tesnya tidak masuk. Ini saya untuk memperbaiki tesnya terlebih dahulu ya. Oke, okay. uh, sebentar saja. nilai ya. Tesnya sudah nyambung lagi. Oke, ini kita masuk poin 2 yaitu presiden dan wakil presiden. Nih, kemarin kita sudah membahas ya pada pemilihan umum ya. Nih, untuk presiden pada tanggal 5 Juli 2004, bangsa Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Karena tahun-tahun kemarin ini adalah dipilih yaitu yang memilih yaitu masyarakat sorry bukan yaitu anggota daripada ini ya legislatif yang milih ya presiden yang dahulu-dahulu untuk pada tahun 5 Juli yaitu sekarang yang milih adalah rakyat langsung ya dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi mulai pada tanggal 5 Juni Juli 2004 presiden sudah dilaksanakan pemilih selama lima tahun sekali. Ini ya menjadi catatan sejarah, catatan bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam praktik ketatanegaraan tadi ya untuk untuk menjalankan ketatanegaraan yaitu dengan cara demokrasi. Ini ya, pada tahun 2004 ya, pada tanggal 5 Juli ini baru pertama kali ini ya dilaksanakan yaitu pemilu secara langsung. Jadi, MPR tidak lagi memilih siapa presiden maupun wakil presiden Indonesia. Jadi yang memilih yaitu rakyat langsung ya sekarang ya, kemarin juga untuk memilih, untuk syarat-syarat menjadi memilih yaitu harus doberju do bir. Nih presiden eh sorry MPR tidak lagi memilih siapa presiden jadi tidak mempunyai hak, tapi MPR juga masih mempunyai hak untuk memperhentikan presiden dan wakil presiden. Nih, untuk salon, presiden dan wakil presiden, ini biasanya diusulkan oleh partai politik. Jadi, partai A maupun partai B biasanya itu digabungkan menjadi ketua maupun wakil presiden ya. Jadi, ini ya, untuk calon presiden dan wakil presiden biasanya diusulkan oleh partai harus mengikuti suatu... Anggota partai politik biasanya juga pada partai juga dipilih oleh ketua partainya. Dalam pemilihan pada partainya sendiri, ya, biasanya yang memilih pada calon pasangan presiden maupun presiden itu harus memiliki maupun mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara nih dengan sedikitnya 25% nih pada setiap provinsi dan dari setengah jumlah provinsi di Indonesia ya nih harus sedikitnya mendapatkan 25% dari setiap provinsi Nih baru dapat dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Oh sorry ini ya, tadi ini ya, untuk partai, tadi presiden maupun wakil presiden biasanya ditunjuk oleh ketua partainya biasanya. E, kemarin Jokowi ditunjuk oleh Megawati ya, seperti itu. Jadi ini ya, setidaknya e, beliau maupun wakil dan presiden tidaknya harus memiliki maupun mendapatkan kurang lebih 50% dari jumlah suara. Nih, setelah itu baru dapat dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Untuk wewenang dan kekuasaan presiden dibagi menjadi dua. Jadi untuk wewenang dan kekuasaan presiden ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Ini ya, ini adalah wewenang dan kekuasaan presiden. Yang pertama ada kepala negara dan kepala pemerintahan yang memimpin kita ya sebagai presiden yaitu harus mampu menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Ini dalam menjalankan tugasnya presiden, yaitu dibantu oleh wakil presiden. Tadi ya, presiden dan wakil presiden, presiden tidak akan bisa menjalankan tugasnya sendiri untuk saat ini ya. Hubungan kerja antara presiden dan wakil presiden, ini ditentukan oleh presiden setelah mengadakan pembicaraan dengan wakil presiden. Jadi untuk hubungan kerja, ini harus dilaksanakan, yaitu pertemuan antara presiden dan wakil presiden untuk menentukan, maupun melakukan pembicaraan dengan wakil presiden, untuk mungkin ini ya, untuk pembagian tugas-tugas presiden maupun wakil presiden. Nih, dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 7 bahwa disebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun ya pada pemilu kemarin yang sudah saya jelaskan. Presiden ini memiliki jabatan yaitu selama jabatan lima tahun sudah dapat itu bisa mengikuti ini ya seperti Bapak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono itu setelah dia menjabat lima tahun dia bisa mendaftar lagi menjadi calon presiden dan bisa terpilih tetapi untuk pemilihan yang ketiga beliau harus berhenti tidak boleh mengikuti kembali Nih, jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden ini. Seperti Habibie kemarin ya, pada pemerintah, eh sorry, pemerintahnya siapa ya kemarin ya, Bapak Presiden Soeharto. Jadi beliau digantikan oleh Bapak Habibie seperti itu. Jadi presiden jika tidak mampu maupun berhenti dan bisa jadi diberhentikan. Jadi yang menggantikan yaitu wakil presidennya. Karena apa? Presiden sangat penting memiliki wakil karena jika presiden berhenti maupun diberhentikan, jadi wakil presiden yang menggantikan. Ini tadi ya, wakil presiden dan sorry, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR ini atas usul DPR. Jadi tadi MPR memiliki hak untuk memperhentikan memiliki pemenang ya untuk memperhentikan presiden dan wakil presiden. Ini atas usul DPR. Nih, ada pun alasan. Alasannya yang pertama telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara jadi biasanya untuk presiden maupun wakil presiden ini biasanya melakukan pelanggaran hukum untuk pelanggaran hukumnya biasanya berupa pengkhianatan terhadap negara ini adalah usulan dari DPR ya yang kedua melakukan korupsi jadi kalau presiden sudah korupsi, bagaimana dengan rakyatnya? Seperti itu ya. Nih, melakukan penyuapan, memberikan uang ya kepada seseorang untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, mungkin seperti itu. Yang keempat, melakukan tindak pidana berat lainnya atau pembuatan tercela. Nih. Itu melakukan tindakan pidana berat maupun perbuatan tercela yang terakhir terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden ini ya terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden ini tadi kita sudah membahas presiden dan wakil presiden tadi juga yang pertama MPR kita masuk ya untuk yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nih, untuk pengertian DPR yaitu lembaga legislatif yang berwenang membuat undang-undang tadi ini adalah anggota tadi ya MPR itu ada DPR dan DPRD yaitu anggota yang berwenang membuat undang-undang ini pada lembaga legislatif ya e, DPR yang berkedudukan di pusat disebut DPR DPR RI ini ya untuk DPR yang duduk di pusat yaitu DPR RI sedangkan yang berduduk di daerah baik tingkat 1 maupun tingkat 2 disebut DPRD ini ada dua ya pada pusat maupun dudukan di daerah yaitu DPR RI dan DPR D. Ini untuk pemilihan anggota DPR ini dipilih oleh rakyat, yaitu kemarin ya melalui pemilu. Ini tadi jumlahnya secara keseluruhan adalah 550 orang. Tadi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2003. Jadi ini ya untuk ketetapan anggota DPR tadi untuk keseluruhannya yaitu ada 550 orang. Ini maupun dari DPR pusat maupun DPR daerah ya. Daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Di sini untuk anggota keseluruhannya yaitu 550 orang, tadi sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003. Nih, ada pun tugas dan memenang DPR, ini tugasnya yaitu meliputi anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR ini ya. Tadi MPR yaitu adalah dari anggota DPR dan DPRD ya. Nih, anggota DPR merangkap sebagai anggota MPR. Jadi DPR yaitu merangkap dua ya, yaitu DPR dan DPRD. Eh sorry, MPR. Yang kedua, DPR bersama-sama Pemerintah menetapkan undang-undang. Jadi, untuk menetapkan undang-undang ya, yaitu DPR, MPR, maupun DPD, yaitu bersama-sama. Untuk menetapkan undang-undang, yang ketiga, DPR menetapkan anggaran pendapatan belanja negara. Nih tugas dan pemenang dari DPR itu menetapkan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi yang mengontrol yaitu DPR ya yang menetapkan anggarannya, anggaran pada belanja negara ya, pendapatan belanja negara. Untuk yang keempat, DPR memberikan persetujuan kepada Presiden atas pertanyaan perang membuat perdamaian maupun perjanjian dengan negara lain. Jadi, DPR harus memberikan persetujuan nih ya atas permintaan presiden mungkin dari pernyataan perang nih ya maupun membuat perdamaian. Jadi harus disetujui oleh DPR. Nih. Yang terakhir tadi ya sudah dijelaskan pada MPR tadi ya, DPR mengajukan rancangan undang-undang. Jadi MPR ini harus memberikan persetujuan ini ya, tapi yang mengajukan yaitu DPR. DPR yang mengajukan rancangan undang-undang. Lalu lalu disetujui oleh MPR. Oke, nih. Nih, DPR dapat mengadakan konsultasi dengan lembaga tertinggi negara lainnya dan dapat memanggil penjabat negara. Nih, DPR mampu mengadakan konsultasi, yaitu konsultasi yang dilakukan dengan lembaga tinggi negara, yaitu lembaga tinggi negara lainnya, itu dapat memanggil penjabat negara, penjabat pemerintah, maupun warga masyarakat untuk keterangan tentang suatu yang perlu ditangani untuk kepentingan negara. Nih, tadi DPR dapat mengadakan konsultasi, yaitu ini ya, dengan lembaga tinggi lainnya seperti tadi, penjabat negara, penjabat pemerintah, maupun warga masyarakat. Nih, DPR juga memiliki hak ya. Adapun hak-hak yang dimiliki DPR. Yang pertama, ini ada hak inisiatif. Yang kedua, hak budget. Oke, mana ya tadi? Bergeser. Nih, memiliki tujuh hak. Hak amandemen. Yang keempat, hak interpelasi. Yang kelima, hak petisi. Hak angket. Yang terakhir, yang ketujuh ya, hak bertanya. Untuk hak inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Jadi tadi ya, DPR yaitu memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Nih, rancangan undang-undang yang disebutkan yaitu RUU dengan ketentuan dengan sekurang-kurangnya yaitu 10 anggota mengajukan rancangan dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR. Nih. Ini ya. Untuk mengajukan rancangan undang-undang ini ada beberapa ketentuan yaitu sekurang-kurangnya ada 10 anggota yang mengajukan rancangan yang harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR. Nih, sekurang-kurangnya yaitu 10 anggota. Untuk hak budget ya, yaitu hak menentukan anggaran. Tadi ya, yaitu untuk pendapatan dan belanja negara ya, anggaran pendapatan dan belanja negara itu DPR bersama-sama pemerintah memiliki hak untuk menyusun maupun menentukan anggaran pendapatan dan pembelajaran negara yaitu ataupun APBN ya pada setiap tahunnya. Nih yang mengontrol yaitu DPR ya. Dia mempunyai hak untuk menyusun maupun menentukan APBN setiap tahunnya. Yang ketiga, hak amandemen apa sih hak amandemen? Itu hak untuk mengadakan perubahan terhadap suatu usul rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Nih, kok tadi ya? Undang-undang sesudah amandemen itu apa ini ya? Hak amandemen. Nih, hak untuk mengadakan perubahan terhadap suatu usul rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah. Nih, jadi amandemen tadi ya, satu perubahan. Perubahan pada rancangan undang-undang. Ini -undang. tadi yang diajukan oleh pemerintah. Yang keempat, hak interpelasi. Yaitu hak untuk meminta keterangan kepada presiden tentang kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ini ya, DPR mempunyai hak untuk meminta keterangan kepada presiden. Keterangan apa? Itu keterangan tentang kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ya, tadi kan kepala presiden kan sebagai kepala pemerintah maupun kepala negara ya. Yang kelima, hak petisi. Itu hak untuk mengajukan pertanyaan pendapat terhadap masyarakat yang dianggap sangat penting yang sedang dibicarakan secara nasional. Ini hak petisi ya hak untuk mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaan pendapat terhadap masalah yang dianggap sangat penting. Mungkin masalah korupsi, suap dan lain-lain ya. Ini yang mungkin sedang dibicarakan oleh nasional, yaitu hak Petisi yaitu DPR memiliki hak petisi, hak untuk mengajukan pertanyaan pendapat ya. Yang keenam yaitu hak angket, hak untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu yang disampaikan secara tertulis kepada Ketua DPR. Nih, ada pun hak angket. Nih. Yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan. Penyelidikan apa? Yaitu penyelidikan mengenai masalah masalah tertentu yang disampaikan secara tertulis kepada DPR. Yang ter yang terakhir yaitu hak bertanya. Yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah ataupun presiden. Nih DPR mempunyai hak ya, hak untuk bertanya, yaitu mengajukan pertanyaan kepada presiden maupun pemerintah. Tadi yaitu pembahasan tentang DPR ya, kita lanjut untuk yang keempat. Ini kok geser-geser sendiri ya? Oke, yang keempat yaitu Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Nah, mungkin kita bahas sedikit ya, karena waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, Dewan Perwakilan Rakyat yaitu merupakan lembaga negara yang tergolong baru. Ini ya, DPD ini merupakan lembaga negara yang tergolong baru, karena anggota DPD ini dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu ini tadi ya seperti MPR maupun DPR ini dipilih secara pemilu nih untuk jumlah anggota DPR tadi ya setiap provinsi yaitu ada empat orang tadi sudah dijelaskan di atas ya untuk anggota DPD untuk setiap provinsinya itu ada empat orang. Nih, adapun jumlah keseluruhan anggota DPD ini tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Nih, biasanya lebih sedikit ya daripada anggota DPR. Saat ini jumlah anggota DPD ini ada 128. Nih, adapun susunan dan kedudukan DPD ini sudah diatur di dalam undang-undang ya. Nih, tugas dan wewenang DPD. Ini ada pada pasal 22, 22 D, Undang-Undang Dasar 1045. Ada berapa ya ini ya? Saya lihat. Ini ada tiga ya. Yang pertama mengajukan kepada DPR RUU yaitu rancangan undang-undang ya tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, maupun pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan pengelolaan eh sorry serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah ini yaitu tugas maupun memenang daerah yaitu mengajukan kepada DPR RUU rancangan undang-undang. Ini mungkin tentang otonomi daerah maupun hubungan pusat dengan daerah. Ini tadi ya. Yaitu mengajukan kepada DPR yaitu rancangan undang-undang. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Ini tadi ya, memberikan pertimbangan kepada DPR. Itu tugas dari DPD. Ini memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang ya. Ini APBN tadi. Mungkin yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, maupun agama, ini yang terakhir, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah ini ya, melakukan pengawasan ini terhadap pelaksanaan undang-undang. Undang-undang tentang otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran dan pengabungan daerah. E, mungkin untuk pembahasan malam ini ya, e, sekian sampai di sini. Mungkin sampai DPD ya, karena waktunya sudah tidak cukup lagi. E, mohon maaf ya. E, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.